Belum kok disuci. Ji, lolo. Yang ada di Desa Sewu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada titik lain Bapak prioritas jembatan yang akan dibangun Pemkab? Sementara sini yang paling prioritas saat ini terkait dengan jembatan ya. Kita akan juga berkolaborasi bagaimana ini bisa realisasi sehingga prioritas berikutnya tentunya infrastruktur yang ada di Kendal ini juga harus kita selesaikan, khususnya jalan-jalan yang ada di kabupaten maupun di tingkat desa. Yang mohon izin Pak, kaitan untuk jembatan gantung khusus sebenarnya kan hanya diperuntukkan untuk kendaraan, jadi tidak kalau memang diperuntukkan untuk urgent paling kan yang ambulan saja, tidak diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Untuk sarana umum yang roda 4 tidak diperbolehkan. Kalau ambulan boleh ambulan ya. Ambulan dengan itu untuk saja Pak. Dicak kalau dicak roda 3 itu kayak atau saya itu. Ini kemarin sih dengan spelling di aksesnya tuh pasti ada apa namanya jarak untuk tidak diperbolehkan. Biasanya itu aja sih Pak. Pak ada keistimewaan atau keunggulan dari jembatan gantung ini sendiri daripada jembatan gantung? Jembatan gantung ini cepat dilaksanakan untuk di tempat-tempat menghubungkan dua titik seperti perkampungan seperti ini yang tadinya kita harus membebaskan tanah dengan RW yang sangat lebar sampai 12 meter ini kan tidak perlu. Itu keuntungan, jadi kita yang tadinya perencanaan bisa 1 tahun bahkan harus ada visibility study, ini tidak perlu, sudah langsung aja gitu. Tingkat kesulitannya sendiri gimana Pak nantinya Pak? Cuaca ya. Terus operitnya sendiri berapa panjang? Operit panjang berapa? 26 sama 41 meter. Berarti ke sini yang ke sini 26. Iya. Yang ke sana 40. 11. Clearance-nya muka air banjir itu 5,36 meter. Jadi aman untuk dilewati oleh perahu-perahu nanti. Untuk kekuatannya sendiri Pak dari talinya. Oh, kita pakai ini. Pakai kabel untuk jembatan gantung itu ultimate-nya itu sudah sama dengan untuk kendaraan mobil sebenarnya. Jadi untuk sekedar mobil ambulan itu sebenarnya bisa, tapi tidak diperuntukkan untuk itu. Untuk sekedar motor sudah terlalu kuat. Berarti konsepnya bagaimana Pak? Itu untuk jembatan gantung dilewati oleh sepeda motor untuk manusia seperti itu. Jadi mobil untuk dampak tidak bisa? Mobil tidak. Pak, untuk waktu sendiri berapa? Dan pengerjaannya rencana waktu juga mepet sekali ya. Ini harus berakhir di Desember tanggal 31. Berarti hanya sekitar 90 hari kerja. Ya, betul sekali. Lebih ya. Dukungan masyarakat lah. Pak, untuk anggarannya sendiri Pak? 3,9 miliar sebuah dari APBN murni dari Kementerian PUPR. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.